Hello guys, jumpa lagi di channel saya One The Public. Nah guys, di video kali ini kita kembali membahas mengenai event Amazon Prime. Nah di sini event Amazon Prime-nya rilis lagi dengan hadiah yang baru dengan jumlah yang banyak. Pokoknya hadiahnya menarik. Nah namun sebelum kita masuk ke pembahasan eventnya, saya mau ingatin dulu ke kalian, jangan lupa subscribe channel ini agar saya terus semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semuanya. Oke guys, langsung aja kita menuju ke event Amazon Prime. Nah jadi di sini langsung aja kita menuju ke menu event. Nah itu di paling bawah kayaknya deh. Nah di paling bawah ada yang namanya MLBB Amazon. Nah di sini kita langsung aja klik pergi sekarang. Nah di sini ada hadiah drop 1. Itu ada Hanzo, skin Hanzo. Skin Hanzo The Pale Phantom. Ini permanen ya guys, gratis. Kalau kalian bisa buka drop 1 ini. Terus ada Hero Trial Card Freya 7 hari. Skin Trial Card Freya Dragon Hunter 7 hari. Hero Trial Card Franco 7 hari. Skin Trial Card Franco Apocalypse 7 hari. Nah, itu untuk yang drop 1 hadiahnya ada itu. Di sini yang baru terlihat baru sampai ke drop 5. Untuk drop 2 itu hadiahnya ada MLBB Amazon Prime Chest. Nah, untuk MLBB yang Amazon Prime Chest ini biasanya hadiahnya juga skin. Jadi, jika kalian beruntung itu bisa berisi skin. Nah, skinnya apa aja kita belum tahu. Jadi, saya belum bisa kasih tahu skinnya apa. Nah, selanjutnya di drop 2 ada Hero Trial Card of Natalia 7 hari. Skin Trial Card Natalia Phantom Dancer 7 hari dan Hero Trial Card Lancelot 7 hari. Skin Trial Card Lancelot Dark of Earth 7 hari. Nah, jadi itu untuk yang drop 2. Untuk drop 3 kita lihat drop 3 hadiahnya apa aja ya guys. Drop 3 juga ada MLBB Amazon Prime Chest, Hero Trial Card Guinevere 7 hari, Skin Trial Card Guinevere Lotus 7 hari, ini yang Starlight. Ada Hero Trial Card Gusion dan Skin Trial Card Gusion 7 hari. Untuk drop 4 itu hadiahnya ada MLBB Amazon Prime, Hero Trial Card Harit, Skin Trial Card Harit, Hero Trial Card Leslie, Skin Trial Card Leslie yang epic. Nah, jadi itu yang untuk drop 4. Untuk drop 5 ada Marcia Winter Guard. Ini skin Marcia ya guys, permanen sih kayaknya nih. Skin Marcia permanen yang Winter Guard dan Hero Trial Card Grog 7 hari, Skin Trial Card Grog Iceland Golem 7 hari, Hero Trial Card Leomord 7 hari dan Skin Trial Card of Leomord Inferno Soul 7 hari. Nah, jadi untuk hadiah drop sampai drop 5 udah tahu ya. Nah, jadi itu sampai drop 5 aja yang kita ketahui. Untuk drop-drop selanjutnya masih coming soon, belum dirilis. Nah, yang jelas itu untuk drop 1 yang perlu kita claim sekarang, yaitu skin Hanzo Phantom Blade. Nah, namun sebelum kita claim rewardnya, di sini saya mau ngasih dulu ke kalian tutorial untuk daftar akun Amazon Prime ya guys. Jadi kalian simak sebaik-baiknya, jangan di skip biar kalian tidak salah paham. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadi syarat untuk daftar akun Amazon Prime itu kalian harus punya akun Gmail ya. Jadi kalian harus punya akun Gmail yang aktif untuk mendaftar akun Amazon Prime nanti. Jadi syarat pertama mempunyai akun Gmail yang aktif. Nah, kemudian kalian hubungkan akun Gmail kalian itu ke Google Play Store ya guys. Jadi pastikan akun Google yang kalian pakai itu terhubung ke Google Play Store. Nah, di sini kita tunggu aja. Kita pastikan akun Gmail kita yang akan kita jadikan untuk daftar akun Amazon Prime itu terhubung ke Google Play Store. Nah, di sini udah terhubung ke Google Play Store. Nah, langkah selanjutnya
langsung aja kita menuju ke aplikasi Amazon Prime Video. Aplikasi Prime Video. Nah, ini aplikasinya, langsung aja kita buka. Kita tunggu loadingnya, guys. Jadi aplikasi Prime Video ini bisa kalian download di Play Store. Ya, gratis, tak bayar. Tinggal kalian download aja ke Play Store dan kalian cari Prime Video. Nah, di sini kita disuruh untuk sign in dan kita klik yang bagian paling bawah, yaitu create a new Amazon account. Create a new Amazon account, kita klik. Nah, di sini kita isi data diri kita. Di sini kita tulis namanya bebas. Di sini saya isi namanya Amazon. Nah, untuk emailnya kita gunakan email yang tadi yang kita hubungkan ke Google Play Store, yang email yang aktif ya guys, karena nanti akan dikirimkan kode OTP. Nah, di sini kita tulis Amazon, nama email kalian pokoknya yang aktif yang akan kalian gunakan untuk mendaftar akun Amazon yang terhubung ke Google Play Store. Nah, untuk passwordnya bebas, bisa jadi ini password email kalian, jadi kalian masukkan aja email password email kalian yang kalian gunakan untuk mendaftar di Amazon ini. Nah, di sini kita langsung aja tekan continue. Kita tunggu, dia memang agak lama, kita tunggu aja. Nah, di sini kita dikirimi kode verifikasi, yaitu kode OTP-nya. Jadi langsung aja kita buka email kita dan kita salin kode OTP-nya ya guys. Ini kita refresh dulu. Nah, ini dia kode OTP-nya. Kita salin. Ya, kita copy, maksudnya kita copy. Terus kita salin ke aplikasi Prime Video. Kita salin atau tempel. Nah, selanjutnya kita tekan create your Amazon account. Kita tunggu aja lagi loading, guys. Dia memang agak lama nih, jadi kita tunggu aja loadingnya ya. Tak faktor jaringan tak apa, agak lama di sini, guys. Oke, jadi sini kita udah masuk ke aplikasinya dan langsung aja kita menuju ke barang saya dan menuju ke gerigi yang tiga itu, langsung klik dan menuju ke bagian kelola akun. Kita tunggu loadingnya. Nah, di situ ada tulisan mendaftar. Langsung aja kita klik yang mendaftarnya, guys. Kita klik mendaftar, tunggu loading ya. Nah, di sini kita dimasukkan menuju tampilan konfirmasi perincian Anda. Dan di situ tertulis mulai uji coba gratis 7 hari Anda. Nah, yang itu kita klik guys untuk mencoba yang gratisnya agar kita bisa klaim rewardnya ya. Kita klik. Nah, di sini dibawa ke Prime Video Monthly Free 7 Day Trial. Jadi gratis 7 hari. Langsung aja kita tekan subscribe untuk melihat langkah selanjutnya. Subscribe yang paling bawah yang warna hijau. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan password. Nah, di sini passwordnya udah tahu, kita masukkan aja langsung dan kita verify. Nah, di sini tekan aja yes always. Kita klik oke. Oke, berarti subscribe-nya berhasil. Kita tunggu lagi loadingnya. Nah, jadi daftarnya udah berhasil nih, guys. Jadi kita coba lihat dulu di bagian login yang di bagian akun tadi, apakah kita berhasil atau enggak. Kita tunggu dulu. Nah, ternyata udah berhasil, guys. Kita udah berhasil daftar Prime Video bulanan. Nah, di situ tertulis akhiri langganan di Play Store. Itu tandanya kalau kita udah berhasil berlangganan di Prime Video. Selanjutnya kita masuk ke game Mobile Legends untuk mengklaim rewardnya, guys. Oke, guys, jadi sini kita udah masuk ke dalam game Mobile Legends-nya. Dan langsung aja kita menuju ke menu event dan kita menuju ke menu MLBB Amazon dan kita klik pergi sekarang untuk mengklaim rewardnya. Oke, guys, jadi sini kita udah masuk ke tampilannya dan sini langsung aja kita klaim rewardnya. Tapi di sini kita disuruh login dulu, kita klik login. Nah, kita masukkan email dan password yang kita gunakan tadi untuk daftar di aplikasi Prime Videonya. Nah, di sini kita langsung aja masukkan emailnya, guys. Di sini sengaja saya sensor karena di sini nanti
kalian tahu password dan email dari Amazon Prime saya ya guys. Wak-wak. Jadi di sini kita sensor aja. Kita isi email dan passwordnya, kita tunggu aja guys. Nah, di sini kita disuruh masukkan ulang password kita untuk demi keamanan dan melindungi akun kita, disuruh mengisi ulang akun apa passwordnya ya guys. Di sini kita isi aja dulu passwordnya, dan di sini kita disuruh untuk mengisi kayak captcha gitu atau karakter gitu. Jadi di sini kita isi aja. Nah, kita tekan sign in. Duh, lama ya. Nah, di sini kita salah untuk mengisi karakter atau captcha-nya. Jadi ini di sini kita isi ulang lagi sampai berhasil. Karena kodenya ini agak susah, guys. Jadi kita kadang juga salah-salah ngisi karakternya. Nah, di sini kita masukkan ulang lagi karakternya sampai kita berhasil. Di sini saya coba lagi ngisi. Nah, kita tekan lagi sign in. Nah, di sini masih salah lagi, guys. Kita disuruh lagi ngisi kode captcha atau karakternya. Nggak tahu nih maunya apa, padahal perasaan udah bener loh diisi, tapi salah juga. Masalah, kita isi lagi aja. Kita orangnya sabar. Kita isi lagi kodenya ya, guys. Kita ikutin aja sesuai dengan ini, ada spasi, ada jarak gitu. Oke, kita tekan lagi sign in. Nah, di sini masih salah lagi, guys. Nggak tahu salahnya di mana. Capek juga ya ternyata. Demi gratisan nih. Kita berulang-ulang ngisinya. Ya, player gratis harus bersabar ya. Kalau mau yang gratis harus bersabar. Di sini kita isi lagi kodenya. Mudah-mudahan kali ini bisa. Kita tekan lagi sign in. Kita coba terus guys sampai bisa. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan kode OTP. Tapi di sini kita isi dulu karakternya lagi dan lagi, kita disuruh ngisi karakter. Kita isi aja. 4DCP3A. 4DCP3A. Nah, kita tekan continue. Nah, kita dikirimi kode OTP nih. Nah, jadi langsung aja kita menuju ke email untuk melihat kode OTP-nya ya, guys. Jadi kita buka kode OTP-nya yang paling bawah. Nih kita copy. Nah, kita salin ke bagian Amazon Prime lagi. Nah, kita tekan continue. Kita tunggu aja ya, guys, prosesnya. Mudah-mudahan berhasil. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih untuk cancel atau allow. Di sini kita pilih allow aja. Kita klik. Nah, di sini kita login sukses ya. Kita udah berhasil login ke akun Amazon Prime yang kita buat tadi. Nah, di sini kita langsung aja menuju ke drop 1 untuk mengklaim rewardnya, guys. Kita tekan claim reward. Kita klik. Nah, di sini langsung aja kita klik confirm the connection. Ya, guys, kita tekan itu. Kita claim lagi rewardnya. Nah, kita confirm. Nah, successful. Nah, di sini ditulis sukses ya. Jadi, di sini kita udah bisa claim rewardnya. Nah, successfully claim. Ya, jadi rewardnya udah berhasil kita claim. Nah, di sini kita langsung aja menuju ke bagian mailbox untuk melihat reward yang udah kita klaim tadi, guys. Oke, guys, jadi sini langsung aja kita buka mailbox di gamenya. Nah, di situ ada tulisan Amazon Prime Bundle. Nah, itu dia hadiah rewardnya. Nah, di sini kalian bisa lihat itu hadiahnya ada skinnya Hanzo, Freya, dan lainnya. Nah, di sini kebetulan saya udah punya skin Hanzo ya. Kemungkinan bisa ditukar menjadi rare skin Fragment
Nah, betul kan? Dirubah jadi rare skin fragment. Nah, di sini kita udah berhasil claim rewardnya. Kira-kira begitulah caranya ya guys, kurang lebih. Dan di sini kita udah dapat skin battle point dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat di backpack. Kita lihat skin perangko tadi apakah ada. Nah, itu ternyata ada guys ya. Nah, berarti itu dia caranya berhasil. Oke guys, itu dia kurang lebih cara atau tutorial untuk mendaftar akun Amazon Prime. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.